mereka demi iman kepada Allah, demi iman kepada Rasulullah, mereka rela berkorban, tinggalkan semua yang mereka miliki. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan. Berkorban untuknya, siap berkorban untuk kekasih yang kita cintai. Kita cinta Allah, kita siap berkorban untuk Allah. Kita cinta Rasulullah, kita siap berkorban untuk Rasulullah. Dulu para sahabat, Allah perintahkan, Rasulullah memerintahkan, wahai sahabat-sahabatku, silakan engkau tinggalkan kota Mekah, hijrahlah ke kota Madinah. Semua para sahabat berbondong-bondong menuju kota Madinah. Rumah megah yang telah mereka bangun bertahun-tahun, bisnis mereka yang telah mereka bangun bertahun-tahun, harta mereka yang begitu banyak berlimpah, mereka tinggalkan di kota Mekah, menjadi rebutan orang-orang kafir Mekah. Mereka demi iman kepada Allah, demi iman kepada Rasulullah, mereka rela berkorban, tinggalkan semua yang mereka miliki. Nah, hari ini saya melihat ibu-ibu berkorban, masya Allah. Dari sejak pagi tinggalkan rumah, tinggalkan dagangan, tinggalkan kegiatan. Aku berangkat, aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah. Berangkat, duduk di masjid, panas, pengap, masya Allah, kemeng betis, luar biasa, sakit pinggang, kaki dibolak-balik, miring ke kanan, miring ke kiri, selonjor, gak berhenti-berhenti, pokoknya aku siap berkorban. Betul, Bu? Masya Allah, mantap ini, subhanallah, luar biasa. Takbir! Takbir, takbir. Nah, ini namanya cinta, cinta Allah, cinta Rasulullah, siap berkorban. Ada seorang anak muda baru masuk Islam. Waktu masih kafirnya kaya raya, subhanallah. Saking kayanya, kalau beli parfum, parfum yang paling mahal, ketika dia pakai parfum itu, dia lewat di sebuah jalan, jarak 1 kilo masih kecium harumnya, dan semua orang kenal bahwa ini parfumnya si fulan, pasti ini si fulan. Begitu anak muda ini bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Hari itu Mus'ab bin Umair mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung Nabi memerintahkan, ya Mus'ab, wahai Mus'ab, sekarang kau berangkat ke Madinah untuk berdakwah di Madinah. Sami'na wa ta'na, siap patuh, siap mendengar wahai Rasul. Langsung Mus'ab berangkat ke Madinah. Dia bawa bekal seadanya, di harta yang berlimpah ditinggal, semua rumahnya tinggal. Mus'ab berangkat, anak muda luar biasa, berdakwah di kota Madinah. Sampai satu persatu rumah-rumah di kota Madinah masuk Islam, dan akhirnya kemudian dikirimlah dari kota Madinah sekelompok sahabat yang masih Islam. Mereka melakukan bai'at Aqabah yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya merebak, menyebar di rumah kota Madinah, sampai dikatakan ma min baitin bil Madinah illa wa huwa muslim. Tidak ada rumah di kota Madinah kecuali rumah-rumah orang Islam. Berkumpullah di situ orang Islam begitu banyak kota Madinah. Sampai akhirnya sahabat-sahabat yang lain diizinkan hijrah ke Madinah. Berbondong-bondonglah hari itu para sahabat hijrah ke Madinah, meninggalkan kota Mekah, rumah kelahiran mereka. Mereka pergi ke Madinah. Sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga datang ke Madinah. Disambutlah di kota Madinah dengan sambutan yang hangat. Qadal badaru alaina
min zaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahida. Semua menyambut, ada yang naik di pohon kurma menyambut senang sekali Rasulullah sudah datang. Semuanya menangis gembira dengan hadirnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Maka Nabi langsung memimpin kota Madinah. Nabi membuat undang-undang bahwa ini hadir, bahwa Nabi hadir. Nabi disambut bukan sebagai seorang biasa, tapi sebagai Nabi sekaligus sebagai pemimpin negara Madinah. Itu dia maksudnya. Langsung Nabi membuat piagam Madinah, aturan cara bernegara. Dan disitulah kemudian Nabi buat perjanjian. Dan setelah itu Nabi kirim surat ke raja-raja, Raja Romawi, Raja Persia, sebagai pemimpin negara Madinah. Setelah itu tiba-tiba datang serangan dari orang kafir Mekah mengajak perang di Badar. Terjadilah perang Badar. Lalu kemudian terjadi perang Uhud. Nabi bersama sahabatnya melawan orang kafir Mekah, menantang. Ketika di perang Badar orang kafir Mekah kalah, mereka ingin membalas dengan perang Uhud. Maka ada peperangan di perang Uhud. Mus'ab bin Umair termasuk yang hadir di perang Uhud. Mus'ab bin Umair memegang bendera. Bapak ibu tahu enggak, perhatikan bagaimana pengorbanan seseorang yang luar biasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Mus'ab pegang bendera. Bapak ibu tahu enggak, pegang bendera ini taruhannya nyawa. Karena semua yang pegang pedang sasarannya bagaimana bendera lawan jatuh. Ketika bendera jatuh berarti lawan telah kalah. Mus'ab pegang bendera, siap mati. Dipenggal tangan kanannya, das, jatuh bendera. Mus'ab tidak berkata, aduh, enggak. Mus'ab langsung segera mengambil bendera dengan tangan kirinya, diangkat lagi oleh Mus'ab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipenggal tangan kirinya, jatuh lagi. Mus'ab enggak mengeluh, Mus'ab tidak menyerah. Mus'ab mengambil bendera dengan mulutnya, diangkat lagi. Akhirnya dipenggal deh. Itulah akhir perjalanan seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Kalau ibu-ibu nanti datang ke Uhud, baca doa untuk Mus'ab bin Umair. Assalamualaikum, ucapkan. Ya syuhada Uhud. Assalamualaikum. Ya Hamzah ibn Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Ya Mus'ab ibn Umair. Radiyallahu anhu. Nahnu insyaallah bikum lahikum. Nas'alullah lana walakum al-afiyah. Begitu kalau ibu datang ke Uhud, begitu ucapkan salam untuk Mus'ab bin Umair. Mereka berkorban, bu. Berkorban. Gak mengeluh, aduh, enggak. Dipotong tangan kanannya, gak mengatakan aduh. Dipotong tangan kirinya, gak mengatakan aduh, enggak. Dipenggal lehernya, enggak mengatakan aduh. Tetap bertahan untuk siapa yang dicintai? Allah dan Rasulnya. Itulah bu, cinta. Cinta siap berkorban. Jadi ibu, kemeng-kemeng dikit, aduh, gak usah bu. Aduh, ya Allah, aduh, gak usah. Panas, aduh, gak usah. Biasa aja. Ini kita sedang berkorban untuk siapa? Untuk Allah dan Rasulnya. Inilah cinta. Cinta tidak mengenal kata-kata. Cinta bukan sebuah basa-basi. Cinta adalah sebuah semangat dalam diri untuk membuktikan bahwa dia selalu bersama yang dicintai. Itulah hakikat cinta. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah untuk selalu mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Nanti di hari kiamat engkau akan dikumpulkan dengan siapa yang kau cintai. Karena kita cinta Rasulullah, insya Allah kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkahi makmumah. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren, Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.